saudara-saudara kita yang ada di Palestina hari ini. Ketika mereka mau sholat, mau ke masjid, sempat ditendang, bahkan ditembak. Sementara hari ini kita ibadah enak, gak ada yang ganggu, gak ada yang menembak. Kok masih malas kita menuju rumah Allah? Di sungai lihat, mudah-mudahan Allah curahkan rahmatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan benar-benar dari tempat ini bisa lahir pemimpin-pemimpin besar, bisa lahir ulama-ulama besar, bisa lahir pengusaha-pengusaha yang kaya, yang soleh. Amin.